Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ini Talk Show yang dipersembahkan oleh Torabika Creamy Latte, pertama dengan gula terpisah. Luar biasa sekali kolaborasi dari lagu barusan Mawar Bodas ya judulnya. Only. I'm not the only one. Ini katanya hadiah ulang tahun buat adeknya ya. Selamat ulang tahun buat Rijuan. Selamat ulang tahun. Sudah sembuh dan hadiahnya lagu, berarti nggak perlu minta kado yang lain lagi ya. Terima kasih atas hadiahnya adek ya. Terima kasih. Iya. Maaf, adek tinggal di mana? Di pinggir studio ini. Pinggir studio. Kan pinggir studio kali. Oh, iya. Berarti saya di mana? Kan sama bapak, saya serumah. Bapak. Kalah ganteng, keles.
Tapi tidak apa-apa, terima kasih. Rizky sama SE Percussion. Ya, ya. Suatu yang luar biasa. Walaupun lagu-lagu bule, tapi tetap mempertahankan budaya tradisi Indonesia yang ada di sini. Ya. Terima kasih. Oke, Andre. Ya. Pada malam hari ini sangat spektakuler, luar biasa sekali. Ini penonton berjubel, ini kurang lebih 230 ribu orang yang hadir di sini. Ya. Itu kalau kita perhatiin, Ki. Ya, betul, ya saking penuhnya ini penonton, itu sampai ada yang nempel di tembok. Dicicak. Iya. Tuh, sampai ke atas-atas juga. Sampai atas. Wah. Ada di atas itu, ada Anjar Kurnia. Ya. Anjar Kurnia. Iya, di sana ya. Oke, kalau gitu kita langsung absen saja. Oke, kita langsung absen. Ini. Pertama dari mana? Dari Politeknik Piksi, Ganesha Bandung. Ganesha Bandung berarti dekat Drenten ya. Ya, kebun binatang Bandung ya, Ganesha. Oke, ada lagi dari mana? Dari mana, Ki? Ada dari BIC. BIC. Iya. Bahasa Indonesianya BIC ya. BIC. Oke, ada lagi dari apa ini, Dek? Mitra Teres. 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 Iya. Oke. Mitra Teres. Teres. Kalau Teres itu kalau bahasa Bandung ubin ya. Ubin. Oke. Teras itu. Oh, itu teras. Oke. Itu yang benar ya, saya yang salah. Oke. Selanjutnya. Ya, selanjutnya dari mana, Iki? Ada dari Agribisnis IPB Bogor. IPB Bogor. IPB ya. Oke, di Bogor itu dekat Batu Tulis ya kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah berarti benar. Kalau benar, benar berarti saya enggak salah ya. Oke, ada lagi dari SMP K Ricci 2. Wow. Enggak apa-apa. Ini sesuai dengan namanya SMP Karici 2, dua orang doang di situ ya. Iya, iya. Pas. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan nama. Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Berdua pas begitu di absen Karici 2. Tapi tidak apa-apa. Tidak tetap apa-apa. Harus di absen ya, Andre ya. Terima kasih okay. Sudah datang. Ada lagi ya. Dari mana? Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Oke, okay, ada lagi dari CIM, Ciledug Independent Motor. Oke, okay, ada di atas, ada lagi dari mana? Ada dari Menara Peninsula Hotel. Menara Peninsula Hotel. Iya, oke. Okay. Oh, hotel. Nanti saya tidur di sana. Ya. Sama siapa? Peninsula. Ya sendirilah. Sleepy, di Sleepy itu. Di Sleepy. Iya. Oke, oke, silakan Sule kalau tidur bayar, bayar. Wah. Ya, tapi tidak apa-apa. Oke, ada lagi dari Nexa Community. Hey, itu 2 3 4 5 6. Hey. Tidak apa-apa ya. Ada lagi dari Rainbow Photography Sidoarjo. Masih ada, Andre? Masih ada lagi. Ya. Dari Fakultas Komputer Uniku Jabar. Dia lupa sama alma mater kali ya. Oh, lambat banget delay. Iya, delay kayaknya. Uniku Jabar. Oke, okay, tidak apa-apa. Ada lagi dari FEUMJ Jakarta. Ada dari Bowling Club BSIC. Ada dari Anjar Kurnia KNC Bandung. Ini saya yang gitu. Ini aku yang gitu. Ada lagi dari mana, Iki? Ada dari Komet! Oke. Komet apa kamu? Komet. Ah. Nggak tahu. Kasih tahu dong, apa sih? Komet. Slow. Slow. Tenang. Santai. Nanti disangka capek-capek, teriak-teriak. Ya? Yeah. Oh, saya ini tahu. Ini soalnya Andre nggak tahu. Ini apa Komet? Oh, ini rupanya fans base-nya CGI. Oke ya, nyebar semuanya. Luar biasa sekali pada malam hari ini. Kalau begitu sebelum kita duduk, Andre. Ya. Tadi subuh kalau nggak salah ya. Kita betul sudah sekali. Kehilangan lagi seniman besar kita. Ya, aktor. Aktor besar kita. Guru main juga. Main teater juga, guru kita juga. Yaitu almarhum Bapak Didi Petet yang dikenal ya. Iya.
atau dia lebih dikenal dengan si Emon. Emon. Dan juga Kabayan. Si Kabayan. Kabayan. Untuk itu kami dan segenap kru ini talk show dan juga penonton yang hadir di sini turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Ya. Semoga almarhum diterima di sisinya. Amin. Amin. Tenangkan di sana. Kita sebagai, terutama saya salah satu orang yang mengagumi beliau. Dia itu seniman yang penuh dengan berbudaya. Dia itu selalu, orangnya yang selalu bercanda, tapi bermakna. Ya. Dan mudah-mudahan mungkin nanti ada lagi yang bisa seperti beliau yang multi talenta. Ya. Dialah sang legenda, sang juara dengan dikenal si Kabayan. Si Kabayan. Tepuk tangan. Oke Andre. Ya. Untuk itu, supaya hikmat, bagaimana kalau kita berdoa bersama-sama almarhum? Ya, mari sama-sama kita menundukkan kepala sejenak, mengirimkan doa agar almarhum mendapatkan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa di persikilan. Berdoa selesai. Amin. Amin. Kalau begitu silakan untuk duduk kembali dan tepuk tangan buat kalian yang sudah hadir di sini talk show. Terima kasih. Baik. Ya, baik buat pemirsa di rumah. Oke, kini kita berjumpa lagi tentunya dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu. Ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan. Dan malam hari ini juga kita lengkap ya. Betul. Ada saya, ada Sule, ada saya. Ada saya, ada Sule, ada saya. Ada Iki, ada SA Percussion, ada Maya, ada Mami, ada Mang Saswi. Semuanya ada. Di sini, ya. Dan yang jelas, tamu-tamu pada malam hari ini adalah tamu yang sangat spesial. Ya. Kita berjumpa lagi di Ini Talk Show! I love you too! Masuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan rumah saya. Oh, iya. Berarti yang harus nutup saya. Ya, ya. Makasih. Makasih banget. Ya, tenang. Kalau teriak-teriak nanti nggak bisa ngobrol sama idolanya. Ya, oke. Okay. Ini luar biasa sekali ya. Ya. Banyak comet-comet di sini. Oh iya. Komet. Ya, Komandan Lemet. Kalau begitu sebagai salam perjumpaan malam hari ini cuma boleh bertiga ya, maju. Silakan bertiga berdiri. Okay. Mungkin biar mereka senang ya. Ada di sini. Sampai di sini. Kalau begitu bagi suara karena semuanya ini ada banyak banget fans dari CGR. Bagi suara langsung nyanyikan. Kamu. Coba. Satu. Kamu. Kasih kamu. Nada di CF. Kamu. Oke. Okay. Ini khusus buat Komet di sini. Silakan abiskan teriakan kalian. Ya. Abiskan. Begitu kita. Ini talk show. Kamu. Ini talk show. Oke. Beda. Ini talk show. Masih kuat? Masih kuat teriakannya? Teriak lagi. Sampai capek. Sudah capek? Udah. Silakan teriak lagi. Bisa Oke.
Oke, terima kasih atas teriakannya. Ya, terima kasih atas teriakannya. Santai, ya. Ini sangat luar biasa sekali dan saya memberikan kesempatan kepada kalian karena kalian adalah salah satu penggemar, ya, yang mengidolakan CJR. Karena CJR bisa besar juga karena kalian. Ya, tepuk tangan. Oke, Rek. Ya. Lihat bapak-bapak yang di sana baju putih. Ya. Gitu. Dia mau teriak nggak ada temen gitu. Tapi tidak apa-apa. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat CJR. Coba. Ini CJR ada di Ini Talk Show. CJR ada di Ini Talk Show. Kamu. Oke. Silakan. CJR. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya bersama idola kalian ya. Bapak juga yang di sana. Duh, hebat Bapak gaul. Pakai bleaching, Pak? Oke. Luar biasa sekali. Ini CJR katanya baru launching album ya? Iya. Saya nanya CJR. Iya. Maaf, saya nanya CJR ya. Kalau teriak-teriak terus dia nggak jawab, kasihan ya. Oke. Silakan diceritakan, mungkin yang sudah tahu nggak apa-apa, yang belum tahu diceritain karena pemirsa di rumah. Nenek saya juga belum tahu soalnya. Oh gitu. Ceritain dong gimana launching albumnya, seru katanya ya. Iya, alhamdulillah kemarin tanggal 8 Mei kita alhamdulillah udah launchingin. 8 Mei berarti barusan ya? Baru kemarin ya, baru. Oh, setelah tanggal 7 Mei ya. Iya. Sebelum tanggal 9. Kalau enggak salah judulnya itu lebih baik ya. Lebih baik. Oke. Udah belum? Udah dong. Oh, udah. iTunes-nya juga udah saya. Bukannya belum ada ya? Kebetulan belum ada di iTunes. Oh, belum ada ya? Oh, itu. Salah beli kali, salah beli. Itu kemarin single, itu single saya beli sendiri. Oh, luar biasa. Itu, lagu baruku. Itu. Nah, ini kenapa album ini dikasih judul? Album ya. Album. Album kan kalian, saya album. Album. Boleh dong. Kalian juga punya hak untuk teriak-teriak, saya enggak larang, ya kan? Album. Ya kan? Saya juga boleh dong. Ya. Album. Mm-mm. Ini berisik nih berdua nih. Habis naik motor bertiga ya? Bukan. Ya. Coba ceritain dikasih judul lebih baik, kenapa itu dikasih judul lebih baik? Kenapa? Maaf, kenapa? Banyak ya kenapanya ya? Iya, biar lebih tegas gitu. Kenapa? Karena kenapa ya? Yang lebih tegas lagi maksudnya. Enggak apa-apa, harus seperti itu. Enggak, ditaruh lebih baik sih biar kayak maksudnya tuh CJR tuh lebih baik dari sebelumnya. CJR lebih baik daripada sebelumnya ya. Oke. Silakan Pak Romli, mungkin ada yang mau ditanyain? Makasih Pak Suryadi. Ini kan album pertama dari CJR ya, dengan nama CJR ya. Album pertama dengan nama CJR. Bagaimana perasaan kalian? Katanya Kiki sampai sekarang sampai nggak bisa tidur semalaman sebelum launching. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang nggak tidur-tidur. Sampai sekarang nggak tidur-tidur ya. Amnesia dong ya. Insomnia. Itu yang benar, saya yang salah. Ya. Semuanya ceritain, saya salah, kalian benar. Ya? Bagaimana tuh ceritanya, gimana perasaannya? Ya, jadi sebenarnya karena apa ya, saking excitednya gitu. Kita... terakhir kan ngeluarin album waktu Coboy Junior. Terus sekarang CJR ya. Ngeluarin album baru dan semua lagunya fresh, baru. Jadi berapa lama jaraknya dari album yang Coboy Junior baru rilis lagi? Dua tahun. Dua tahun. Jadi selama 2 tahun itu ya, bikin album, menggarap album sampai akhirnya launching pada tanggal 8 Mei. Yes. Wah, udah ditunggu-tunggu banget sama fans-fans berarti ya. Sama kita bertiga juga. Oh gitu. Lagunya, singlenya lebih baik. Kalau yang sekarang lagi di... promoin sih judulnya Tante Linda. Tante Linda. Oh. Apa? Tante Linda. Tante Linda. Oh, Tante Linda itu tantenya siapa? Enggak sih. Oh, enggak ada. Fiksi aja gitu. Oh, fiksi aja ya. Fiksi. Nanti mau dinyanyiin enggak? Refnya aja paling. Oh, refnya aja. Oke, okay, coba. Enggak tahu. Enggak, nah, di sini. Boleh dinyanyiin ya? Boleh. Ini sekarang. Ini mau. Ayo. Janji, kepala pusing Barbie. Janji. Ini ya. Silakan. 1, 2, 3. Janji ku tuk jaga baik-baik. Pastikan ku beri yang terbaik. Janji ku tanpa indah.
Jam berapa? Jam 5. Kami sudah kembali ke rumah. Luar biasa sekali. Semangat banget itu tadi ya. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Kang Sule, Neng Maya, ini iya. Kayak guru kura-kura ninja pakai kacamata. Dari mana? Kang Sule bisa aja. Jangan ditutupin atuh. Ini Kang Sule, Neng habis bersih-bersih. Kamar Kang Sule di belakang kan ada 75. Neng bersihin sendiri semua, debuan semua. Maksud sendiri atuh kan ada, kemarin beli robot 4. Kotor banget Kang Sule. Ih. Udah istirahat aja dulu atuh, ya. Nanti kalau ini malah tenang lah, enggak usah lagi repot-repot bersihin lah. Nanti saya cari solusinya kalau masalah itu. Ya, ambilin minum ini buat CJR. Aduh, Kang Sule, maaf nih Kang Sule, Neng sibuk banget. Neng bersihin dulu sebentar lagi, nanti Neng balik lagi ya. Oh, ya udah, ya. Maaf dulu ya sebentar ya. Iya, Kak. Ya. Cuma lapan begitu doang, Maya. Suruh ngambil air minum gak mau. Aduh. Gak apa-apa ya nanti aja ya. Gak apa-apa. Ya. Tapi pas begitu tadi datang Maya, dia langsung. Wah. Ini agak misteri ini. Agak misteri ada apa ini ya. Kenapa? Gak apa-apa, nanti kita bahas lah ya. Oke buat CJR ini, katanya beberapa lagu di sini berirama tahun 80-an. Kan Selian sendiri kan lahir tahun 90-an. Iya. Kenapa? Ada yang di apa aransemen lagi gitu. Lagu-lagunya berirama 80-an. Sebenarnya lebih ke nuansa 80-an aja sih. Nuansa 80-an. Lagunya tapi lagu baru. Lagu baru tuh maksudnya nuansa musiknya. Nuansa musiknya 80-an. Kayak sound bass-nya gitu, sound gitarnya itu banyak ambil referensinya dari musik-musik tahun 80-an kayak Earth, Wind & Fire gitu-gitu. Earth, Wind & Fire. Iya, Yayan Jatnika ya itu kalau gak salah. Earth, Wind & Fire, oh gitu. Kayak gitu-gitu om. Jadi biar unik kali ya, iya. Jadi lagunya fresh zaman sekarang tapi nuansa musiknya 80-an. Tapi tetap modern juga gak yang tetap apa, modern ya? Juga ya. Iya. Tapi bagus juga kok, tidak melupakan apa namanya musik-musik tahun dahulu gitu. Iya. Karena iya, kita betul. Ada musik sekarang juga betul. Karena ada musik karena dahulu. Ada, ya. Betul. Tepuk tangan buat CJR luar biasa. Pak Komar ada yang mau ditanyain lagi? Pak Iman bisa. Bagus. Eh, CJR. Aduh, gimana sehat-sehatnya? Alhamdulillah. Biasa, Le. Bagus kayak begini. Ini kemarin dihukum. Kenapa? Ya melakukan kesalahan. Kan kalau setiap orang melakukan kesalahan harus dihukum. Benar. Nah ini ya. Mang Saswi termasuk orang yang taat pada hukum. Oh. Ya. Tidak melanggar hukum. Betul, bagus, betul. Mang ini. Ya. Kayak tahu di Lembang, Mang. Tahu ya. Susu itu ya. Ada namanya tahu SpongeBob di Lembang tuh. Ya. Bawa helm dua tuh buat apaan? Enggak, tadi saya sempat mencoba untuk ngojek, Le. Ngojek, cuman enggak ada yang naik, Le. Lah ya pakaiannya juga begitu ngojek. Iya, mau pakai motornya motor super tuh saya gini. Oh, motor gitu. Iya. Terus? Enggak ada yang mau pas saya gini tuh. Udah sekarang lah udah enggak usah ngojek. Mendingan nih Maya kan beres-beres nih sampai 75 kamar. Di Maya nih. Mendingan Mamang apa namanya jadikan tempat kos lah. Nah, buat usaha bagus tuh. Gitu. Buat usaha daripada Mamang ngojek, usahain sama Mamang bisnisin. Oh, ini. Gimana caranya lah pokoknya. Siap, siap atuh kalau itu mah. Cuman bagusnya itu di rada di renov, Le. Untuk, boleh, boleh. Untuk berapa kamar itu 75 kamar. Kalau bisa AC yang di atas pindahin ke ubin. Biar agak beda. Betul, betul. Biar agak beda. Biar agak beda gitu. Dingin dari kaki. Iya. Ya, kalau nunggu dari atas kan hama. Betul, gitu. Betul. Terus jendela, kalau bisa sama jendela kan ada satu tuh. Ya. Bikin jendela aja semua. Gitu. Jadi semua di jendela ada pintunya. Enggak usah pakai pintu, jadi masuknya lewat jendela. Bagus juga. Ya. Kamar mandi di dalam semua ya? Kamar mandi di dalam semua. Tempat tidur di luar? Ya di dalam, maksudnya tempat tidur di luar. Ya, siap. Ya? Oke. Gampang. Nah, kira-kira kalau untuk merombak kamar-kamar itu kira-kira membutuhkan biaya nah, ini nih. Berapa ya? Ini sekalian administrasi ATK dan yang lain-lain lah. Coba dihitung. 45 miliar. Berapa? 45 miliar. Berapa yang benar? 20 miliar. Berapa? 15 M.
15M. Berapa yang benar berapa? 200 juta. Berapa yang benar? Sampai gratis. Berapa? Ya buat kamu 10 juta aja. Jauh banget dari 45M ke 10 juta. Iya, saya sortir semuanya. Udah disortir kan? Udah. Kan yang di renovnya ini mah udah bagus-bagus, renovnya kecil-kecil aja, paling cat juga 200 ribu. Siap. Ya udah tuh. Nah ya, buka berarti, aja itu. Saya gak usah ngojek ya. Gak usah ngojek, itu buka udah. Itu yang di tengah-tengah apaan sih? Mana? Itu. Oh, hidung. Saya dari jauh ngelihatnya kayak jagung. Dia mah kalau lihat yang begitu cepet ya. Kayak jagung dari jauh. Iya, makanya kalau bersin. Itu hidung. Kalau bersin, hach. Nah, saya begini gitu. Hach. Gitu. Hidung itu. Iya. Itulah. Ya udah diurusin semuanya, Mang ya. Siap, aman, aman. Kalau awalnya hidungnya enggak keluar begitu, Ndre. Ya. Oh, awalnya gimana? Berantem sama si Patrick, ditarik sama si Patrick, jadi begitu. Begitu. Oh. Ya udah tuh kalau gitulah. Ya. Maaf nih saya. Cukup ya segitu ya. Cukup banget ini, Mas. Cukup banget, Le. Ini maaf nih saya orangnya sibuk banget nih. Iya. Jadi harus banyak bergerak lah. Tolonglah. Ini mah biasalah permainan. Makasih, Mang ya. Siap. Mamang, biasanya hafal lagu CJR. Tahu. Coba yang tadi, mana? Tadi lagu apa yang tadi? Janji. Kamu. Bukan. Bidadari. Kau bidadari gitu. Kau bidadari turun dari angkot. Oh beda ya? Oh yang itu. Yang mana memang yang apa? Obi dan mantri, mantri sunat juga. Itu yang itu. Lanjutin dong. Udah. Nanti saya... Kobi dan mantri, mantri sunat juga. Anjir gigi. Ya udah tuh kalau gitu. Ya, siap Mang. Diurusin ya Mang ya. Siap. Nanti. Awas jangan sampai salah lagi, ntar dihukum lagi. Tuh ini mah. Kalau itu saya pengalaman dulu sempat kos. Oh ya, udah bagus. Saya Kobi dan... Tantri, mantri sunat juga. Pasti oke. Asik. Oke. Okay. Udah tuh. Ya. Okay, siap, Mang. Okay. Pada malam hari ini Talk Show akan bagi-bagi tiket Net 2.0 Vision Indonesian Choice Award 2000. Susah kali buka pintunya ya. Sampai mana tadi gue ya? Bagi-bagi tiket. Ya, balik lagi lah. Pokoknya malam hari ini akan bagi-bagi tiket Net 2.0 Vision Indonesian Choice Award 2015. Untuk penonton yang ada di rumah dan juga yang ada di studio ya. Oke, masih ada. Untuk penonton yang di rumah silakan menghubungi nomor yang tertera sini. Kurang atas nih. Nah, ini. Ya. Oke. Nih, buat Komet-Komet pasti yang di studio dan di rumah juga penasaran ya. Habis ini kita akan ada penampilan dari Cijia. Di sini aja.